الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتشرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إذا السماء منكلا أتاوي لانت Idza sama'u manakala utawi langit infatarat itu terbelah apa langit. Wa idzal kawakibu dan manakala utawi bintang-bintang. Intasarat berguguran apa kawakib. Wa idzal biharu dan manakala utawi lautan-lautan fujurat diluapkan apa bihar. Wa idzal quburu dan manakala utawi kuburan-kuburan. Bu'sirat itu terbongkar atau apa ini terbongkar apa kubur. Jadi nanti di hari kiamat akan terjadi huru-hara yang sangat luar biasa. Dari kiamat itu akan terjadi huru-hara yang sangat luar biasa. Yang di mana di antara huru-hara itu apa? Langit sudah tidak bisa menahan gaya gravitasinya, elektromagnetiknya, nuklir kuat, nuklir lemahnya, mulai kembali apa ini, menyatu kembali, mulai lemah karena tidak ada topangan gaya gravitasi, dan mulai menyusut dan retak dan terbelah, sehingga bintang-bintang itu kemudian jatuh berguguran menjadi materi-materi fundamental kembali. Dan ketika matahari mencapai evolusi membengkak dan berwarna merah, nanti itu matahari itu membengkak berwarna merah. Merah berarti menjadi sangat panas. Sehingga dengan suhu bumi yang semakin meninggi, sampai air laut itu kemudian menjadi mendidih. Sekarang ini yang menjadi masih mendingin itu ada di kutub utara, kutub selatan, apa itu namanya, Antartika itu masih ada gunung-gunung es, masih ada yang sangat dingin, sehingga suhu di dunia ini masih lumayan, masih berimbang. Tapi begitu nanti matahari sangat terik dan panas, maka kemudian itu semuanya mencair. Jadi gunung-gunung es yang ada di apa ini kutub utara, kutub selatan dan Antartika itu mencair semuanya. Kalau sudah mencair maka seluruh pulau-pulau ini menjadi semakin tenggelam semuanya. Ah, pulau-pulau ini tenggelam semuanya gara-gara apa? Apa ini sudah mencair, es-esnya mencair. Sehingga kemudian yang terjadi apa? Bahkan saking mencairnya apa itu lautan, seluruh air-air itu mendidih dan kemudian menjadi apa itu terbakar. Saking panasnya api itu bisa mendidih, api itu bisa menjadi membara.
Api itu bisa membara. Jadi kayak minyak, kayak membara. Semuanya menjadi terbakar dan kemudian menjadi habis. Pada saat-saat seperti itulah kemudian manusia-manusia hancur lebur, hilang semuanya. Dan kemudian bumi ini menyusut sampai 1/100 mengecil. Bumi ini kemudian mengecil menjadi 1/100. Maka manusia pada saat itu, terjadilah kiamat itu, terjadi apa yang mengiringi berbagai macam apa itu huru-hara kejadian kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka. Terus pada saat itu juga manusia-manusia nanti digiring. Manusia-manusia setelah dimati semua dibangkitkan kembali, dan kemudian di dalam Al-Qur'an diterangkan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Setiap manusia nanti di hari kiamat itu, pada hari kiamat itu semuanya sudah dikalungkan apa itu buku-buku amalnya di apa itu leher-leher mereka, fi'unuqi. Orang tidak bisa lagi melepas. Jadi catatan-catatan amalnya itu sudah ada di kalungan, di gal apa itu sudah dikalungkan di kal apa itu leher-leher mereka. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan kemudian akan dikeluarkan baginya di hari kiamat itu kitaban, yaitu buku yalqahu, yang apa itu yang mendapatinya mansura, yang terbuka. Jadi yang buku-buku itu bisa dilihat, dibuka oleh mereka semua. Dibuka oleh dirinya sendiri. Ibaratnya kalau sekarang mungkin rapot prestasinya sudah ada catatan semua, mulai dirinya balek sampai mati. Semuanya sudah ada catatan-catatan amal sunnah. Jadi ikra kitabak, silahkan kau baca kitabak, buku-buku kalian, kafa binafsika. Cukup bagimu pada saat ini, kamu yang bisa memperhitungkan. Oh, saya beramal seperti ini, saya melakukan seperti ini. Semuanya sudah dicatat oleh Allah SWT. Sehingga kita bisa memperhitungkan. Berarti saya ini, dosa-dosa saya seperti ini, amal-amal saya seperti ini, semuanya sudah bisa dilihat di dalam catatan amalnya masing-masing. Masya Allah, ini yang perlu kita pikirkan, bahwa kita akan mati, kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di dunia ini. Sudah ada catatannya semuanya. Kamu sekolah niatnya karena apa? Niatnya karena Allah apa tidak? Kamu mondok niatnya karena Allah apa tidak? Kalau kamu sekolah belajar ilmu agama tapi tidak karena Allah, tidak mencari ridha Allah, maka kamu semakin jauh. Di dalam ini, di dalam hadis Nabi, malam apa itu? Manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi labudan. Barang siapa bertambah ilmunya bertambah, walam yazdad hudan, tetapi dirinya tidak semakin mendapatkan hidayah. Artinya hidayah di dalam hatinya tidak semakin kuat, lam yazdad minallahi illa bu'da. Maka tidak akan bertambah orang itu kecuali semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kamu tambah jauh, tambah pintar, sekolahnya tambah tinggi, tambah naik, hadis Nabi, barang siapa bertambah ilmunya tetapi tidak semakin bertambah hidayahnya, maka tidak bertambah orang itu kecuali semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di dalam apa surat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya berbagai kejadian sangat dahsyat dari kiamat nanti membuat manusia itu semakin dan tersadar. Sadarnya bagaimana? Apa dia akan mengetahui maqaddamat wa akhirat. Apa yang telah dilakukan, amal-amal yang telah lalu,
maupun amal-amal yang akhir. Amal-amal yang lalu maupun amal-amal yang akhir. Semuanya nanti akan mengetahui. Jadi penyesalan-penyesalan nanti yang akan kita rasakan, orang-orang nanti akan menyesal, kenapa dulu waktuku yang sangat sebentar di dunia tidak untuk beribadah kepada Allah? Kenapa dulu waktu di dunia aku tidak mau sujud kepada Allah? Kenapa aku di dunia hanya memburu perkara-perkara dunia? Kenapa aku di dunia hanya menjadi hamba-hambanya nafsu? Dan sebagainya. Penyesalan yang tiada arti. Bahkan hadirin, orang-orang yang mati itu pun juga menyesal. Menyesalnya kenapa dulu anak-anakku aku sekolahkan tinggi-tinggi, tapi ketika orang tuanya mati justru tidak bisa mendoakan. Ya anakku S1, S2, anakku menjadi pejabat ABC. Tapi kalau kemudian orang tuanya mati, tidak bisa menjadikan asbab dirinya mendoakan orang tuanya. Kadang-kadang sudah lalai, kadang-kadang sudah lupa ya dengan orang tuanya. Maka apa artinya itu? Yang paling berharga justru adalah bagaimana dirinya bisa melahirkan putra-putri yang saleh-salehah, yang dengan aktivitas amal ibadahnya orang tuanya juga mendapatkan keberkahan kiriman-kiriman Allah. Tetapi anak-anak yang ahli maksiat, orang tuanya sekalipun sudah mati juga dapat kiriman-kiriman dosa-dosa dari anak-anaknya. Hati-hati. Jadi orang tua kalian mati bisa mendapatkan kiriman dosa-dosa dari anak-anaknya. Ikut susah dan sedih karena kelakuan anak-anaknya yang jauh daripada agama. Karena apa? Anak itu titipan siapa? Allah. Ya, anak itu titipan Allah. Kalau titipannya Allah ini tidak dimanage, tidak diajari sopan santun, tidak punya akhlaknya, tidak punya rasa malu. Hadirin, al-haya'u minal i, rasa malu itu bagian daripada iman. Kalau sudah anak tidak punya malu, jadi pejabat, tidak tahu kerja tapi maunya ikut jadi pejabat tinggi, tidak tahu kerja tapi maunya pejabat tinggi, ya. Mau lakukan dosa dia bela-bela, padahal dia salah. Masya Allah, naudzubillah summa naudzub. Sekarang ini yang menjadi permasalahan ini masalah akhlak. Masalah akhlak, akhlaknya kita itu loh. Akhlaknya itu yang jelek. Nah, makanya ada seorang ulama besar itu, namanya Mbah As'ad Samsul Arifin. Ketika waktu itu Pak Mbah Soeharto, Pak Presiden Soeharto itu membuat Majelis Ulama Indo. Siapa katanya Mbah As'ad, siapa yang ulama itu? Saya enggak merasa jadi ulama, padahal beliau seorang ulama, muridnya Syekhana Khalil Bangkalan. Mungkin yang ulama adalah apa itu Buya Hamka. Tapi Buya Hamka, kalau Mbah As'ad saja enggak pantas mengaku dirinya ulama, apalagi saya. Ya, ulama-ulama itu ulama top. Zaman itu tokoh nasional Mbah As'ad Samsul Arifin sama Hamka. Hamka itu mengatakan dirinya masih tidak layak jadi ulama. Sekarang. Cek senenge ngaku jadi ulama. Majelis ulama berebutan lagi. Ingin jadi ulama saja ikut majelis ulama berebutan, main sikut kanan dan kiri untuk menjadi pengurus Majelis Ulama Indo. Iso ngaji apa enggak? Nahu suara bisa apa enggak? Ilmu tasawuf ihya pernah ngaji apa enggak? Bukhari Muslim pernah khatam apa enggak? Sudah ingin jadi ulama. Ya Allah, enggak punya malu itu loh. Akhlaknya, budaya rasa malu itu enggak ada. Ya, paham apa paham? Nahdlatul ula, kebangkitan ula, ingin jadi pengurus sikut kanan, sikut kiri, tidak punya malu, tidak punya gitu kok ulama kok tidak punya Ya Allah, naudzubillah summa naudzub. Ada ulama supaya namanya mentereng, kemudian sikut kanan, sikut kiri, ada apa tidak? Ada tidak ulama model kayak gitu? Ulama itu nahdlatul ulama apa? Nahdlatul apa juhala?
kebangkitan ulama atau kebangkitan wong bento-bento. Ya, paham apa paham? Ya Allah, ndak punya rasa mah. Auzubillah subhanallah. Supaya kita diselamatkan dari. Biasanya kalau orang, kalau prinsipnya ulama-ulama salaf, sebagaimana Umar bin Khattab, kalau seseorang ya paham ya, kalau seseorang kok apa itu sangat apa ambisi untuk mendapatkan jabatan itu, justru harus dihindarkan. Umpamanya si A, saya ingin mengangkat seorang apa itu ulama atau seseorang yang menempati posisi ini. Orang berebut, saya. Kalau orang berebut seperti itu, dihindarkan saja. Kalau orang kok berebut apalagi nyikut kanan, nyikut kiri, menjegal kanan, menjegal kiri, atau dengan main uang, maka orang itu harus dihindarkan, harus dibuang. Tapi seorang itu yang memilih adalah benar-benar yang kapasitasnya, keikhlasannya, kesungguhannya, kapasitasnya sudah layak, baru dikasih masuk. Kalau sudah punya kapasitasnya, baru dikasih masuk. Jangan orang yang ambisius. Ambisius. Ambisius itu berarti dia punya mau-mau apa itu. Ada udang di balik. Itu adalah naudzubillah summa naudzub. Sekarang ini ulama diperebutkan. Status ulama diperebut. Masya Allah. Apalagi main cu. Na'udzubillah summa na'udzub. Semoga sampai saya punya statement dulu. Andai kan sekarang ini mau menempati posisi status sosial, katakanlah Nahdlatul Ulama, ketua PBNU, ketua wilayah Nahdlatul Ulama umpamanya ya, atau ketua majelis ulama Indonesia, kayaknya Rasulullah itu kalau menjadi salah satu kandidat kira-kira kalah Rasulullah itu bermain atau berkompetisi dengan calon-calon ulama-ulama Indonesia. Sebab apa? Rasulullah mesti jujur, tidak pakai uang, jujur murni, tidak pakai sementara yang lain pakai umpamanya naudzubillah summa naudzubillah. Masya Allah, status sosial tapi dengan cara-cara curang. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan seperti itu ya, nanti kalian tidak usah berebut, tapi kalau memang sudah diamanai untuk itu, dilaksanakan. Tapi kalau tidak, jangan berebut, apalagi dengan cara-cara yang kotor. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa idzal quburu bu'sirat, dan manakala kuburan-kuburan bu'sirat itu dibongkar, apa kuburan? Ini terbongkar ya. Pada hari kiamat itu orang-orang pada bangkit dari alam kuburnya itu. Alimat, maka akan mengetahui siapa nafsun, jiwa-jiwa, ma pada perkara qaddamat, yang telah melakukan apa ma, telah melakukan apa jiwa-jiwa itu, telah melakukan apa nafs, apa-apa yang dilakukan oleh nafsun, mereka sudah mengetahui. Ya Allah, aku dosaku banyak. Ya Allah, dosa-dosaku apa? Ya Allah, aku menyesal A, menyesal B, dan sebagainya. Penyesalan-penyesalan yang luar biasa. Wa akhirat, dan amal-amal yang akhir. Wa akhirat, dan amal-amal yang akhir. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai para, ingat-ingatlah para manusia, ma utawi apakah sesuatu gharraka yang telah memperdayakan kamu bi rabbika, dengan Tuhanmu al karim yang mulia. Alladzi yang khalaqa, menciptakan siapa? Allah. Ka kepada kamu. Fasawwaka, lantas menyempurnakan siapa? Allah. Ka kepada kamu. Fa'adalak, maka menyimbangkan siapa? Allah. Ka kepada kamu. Fi ayyi suratin, di mana-manakah bentuk? Masya'a rabbak. Masya'a
yang menghendaki siapa Allah rokabak, maka menyusun siapa Allah. Ma itu ma-nya Zaidah. Ma-nya itu ma Zaidah tanpa arti, ya. Kalla, jangan seperti itu. Bal tukadzibuna, sebaliknya membohongkan kamu semuanya. Bidini, dengan hari kiamat. Kalla, jangan seperti itu. Bal tukadzibuna, sebaliknya membohongkan kamu semuanya. Bidini, dengan hari kiamat. Wa inna alaikum, dan sesungguhnya atas kalian semuanya, itulah hafidin, itu tentu ada dalam pengawasan-pengawasan semuanya. Kiraman, malaikat-malaikat yang mulia, kamu semuanya diawasi oleh malaikat, dicatat oleh malaikat. Katibina, yang menulis-menulis semuanya. Jadi malaikat-malaikat yang mencatat seluruh amal-amal kita. Ya'lamuna, mengetahui siapa mereka. Ya'lamuna, mengetahui siapa mereka, maksudnya para malaikat. Ma, pada perkara taf'aluna, yang mengerjakan kamu semuanya. Taf'aluna, yang mengerjakan kamu semuanya. Wa innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang bagus, maksudnya bagus, al mu'minina shadiqin, orang-orang yang beriman, orang-orang beriman yang shadiq, yang terpercaya. Shadiq itu yang terpercaya, terpercaya untuk menjaga iman, untuk menjaga amal dan imannya itu terpercaya. Karena ada orang-orang beriman yang, kenapa kok wa innal abroro? Karena ada orang-orang yang beriman, ngakunya iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, tapi masih suka melakukan maksiat. Ada apa tidak? Orang yang seperti itu namanya orang-orang asin, orang durhaka, orang-orang ma'li maksiat, atau orang-orang fasikin. Orang beriman tapi fasik. Imannya sih iman, tapi masih suka ninggalin sholat. Imannya sih iman, tapi masih suka melakukan kejahatan-kejahatan. Makanya di sini innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang bagus, al mu'minin as-shadiqin, orang-orang yang beriman yang shadiq terpercaya. Itulah fi na'im, itu tentu di dalam kenikmatan. Itulah fi na'im, itu tentu di dalam kenikmatan, maksudnya adalah surga. Maksudnya adalah surga. Ayo diartikan, kamu kok diam saja ini? Ngantuk. Kenapa Anda mengartikan? Hah? La fi na'im, itu tentu di dalam apa itu kenikmatan. Maksudnya adalah jannah, maksudnya adalah surga. Wa innal fujjara, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang durhaka itu la fi jahim, itu tentu di dalam neraka. Itu tentu di dalam neraka, ada yang neraka jahim. Oke, yang di dalam neraka. Lafi jahim itu di dalam neraka jahim. Ya selauna, masuk siapa mereka? Ya selauna, masuk siapa mereka? Al-Fujjar ini, ya. Ya selauna, masuk siapa mereka? Ha, kepada jahim. Yaumaddin, di dalam hari pembalasan. Yaumaddin, di dalam hari pembalasan. Wamahum, dan tidak ada utawi mereka. Wamahum, dan tidak ada utawi mereka. Mereka itu anha, daripada jahim. Anha, daripada jahim itu bighaibin, itu dikeluarkan. Masya Allah. Naudzubillah subhanahuwataala. Dari neraka tidak dikeluarkan. Dari keluar neraka, yang berarti ini orang-orang yang kafir, ya, kafir murni, ya. Wama, dan utawi apakah? Adroka, yang memberitahukan ka kepada kamu. Adro, yang menunjukkan, yang memberi menunjukkan apa, maka kepada kamu. Ma utawi apa, ma pada apa. Yaumuddin, utawi hari kiamat. Wa ma adroka, wa dun utawi apakah adroka, yang memberitahukan ka kepada kamu. Ma yaumuddin, ma pada apa yaumuddin, utawi hari kiamat. Summa lantas utawi apa? Summa lantas utawi apa? Adroka, adro, yang memberitahukan apa, maka kepada kamu. Ma pada apa? Yaumuddin, utawi hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Siapa yang menunjukkan kamu, ya Muhammad, pada hari kiamat? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yauman, di dalam hari.
La tamliku tidak memiliki atau tidak kuasa. La tamliku tidak ada kuasa apa nafsun apa jiwa. Apa nafsun apa seseorang. Li nafsin pada seseorang yang lainnya. Siapa nafsun apa seseorang li nafsin pada seseorang yang lain. Syai'an pada sesuatu yang manfaat. Pada sesuatu pun, sesuatu apapun. Syai'an pada sesuatu, sesuatu yang manfaat. Tidak bisa kita bisa memberi pertolongan. Pada saat itu kita sibuk ngurusi diri kita masing-masing. Wal amru dan utawi perkara, wal amru dan utawi amr, yauma idin di dalam hari itu, hari kiamat, itu lillahi, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru dan utawi amr, yauma idin di dalam hari kiamat, itu lillahi, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita persiapkan. Bahwa kita akan menghadapi hari kiamat. Kita akan menghadapi namanya hari kiamat. Yang terpenting apa ini? Maka oleh karena itu ada seorang sahabat, mata saya Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Ini ada sahabat bertanya sama Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, mada atatalha, apa yang sudah kau persiapkan menghadapi kiamat? Kiamat itu adalah sesuatu huru-hara yang sangat menakutkan. Luar biasa. Apa yang kau persiapkan? Kenapa engkau tanda hari kiamat? Ini orang pintar. Ya, tidak ada ya Rasulullah. Kalau kita terlalu mengandalkan sholat, sholat kita apakah sudah diterima? Sholat kita apakah sudah khusyuk? Apakah kalau kita sholat-sholat, toharah kita apa sudah benar? Dan sebagainya. Ini orang tanda kiamat. Tidak ada ya Rasulullah. Rasanya saya tidak pede menghadapi apa itu amalku semuanya. Bahasanya kita ya, sholatku apakah diterima? Bacaan Quranku, sedekahku apakah kami diterima? Tidak tahu ya Rasulullah. Tapi saya ya Rasulullah, katanya sahabat ini, tapi ya Rasulullah, saya berupaya untuk selalu mencintai Allah dan mencintaimu ya Rasulullah. Jadi saya berupaya, yang aku upayakan sungguh-sungguh adalah bagaimana tetap mencintai Allah, mencintai Rasul. Jawabnya Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di hari kiamat digiring beserta orang yang engkau cintai, yang engkau idolakan. Jadi kalau kamu yang diidolakan Rasulullah, maka kamu akan bersama Rasulullah. Tapi kalau kamu yang diidolakan tidak Rasulullah, yang tidak ada jaminan surga, maka kamu akan digiring dengan mereka. Kalau digiring bersama mereka, kalau mereka masuk neraka, kamu akan masuk neraka. Kalau kita yang kita cintai orang pasti masuk surga, Rasulullah, kita pun akan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.